Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Om Jack. Kali ini saya mau tunjukkan buat kalian perbedaan video, begitu juga foto ya, antara Sino 1 dan Sino Pro Plus ya. Dan untuk perbandingannya ini saya rekam di malam hari ya. Di malam hari karena kalau untuk ambil di siang itu menurut saya ya itu masih kurang menantang ya, kurang bisa menunjukkan kemampuan dari Sino ya, gitu ya. Jadi untuk videonya saya rekam saat malam dan nanti seperti apa kalian lihat sendiri ya, dan saya akan menilai. Dan buat kalian yang mau menilai juga silakan ya, menurut pandangan kalian sendiri bro, gitu ya. Sebelum saya lanjut, kita intro dulu ya, biar segar ya, gitu ya. Oke bro, saya mulai dari Sino 1 dulu ya. Oke, ini saya mulai dari yang 1080 dulu ya. Ini detailnya, ini ya 1080. Kita lihat kualitas videonya seperti apa. Oke, jadi ini untuk tampilan video dari Sino 1. Dan untuk settingannya saya pakai auto ya, untuk ISO kemudian exposure ya, begitu juga yang lain-lain itu saya pakai auto saja. Dan kalau kita lihat untuk noise di sini, biasa untuk foto atau video malam ada satu hal yang paling mengganggu adalah noise ya, gitu bro. Kalau kita lihat noise di sini hanya pada bagian cahaya ya, cahaya lampu gini ya, dan agak ngeblur ya, agak ngeblur itu bro. Ini untuk 1080 ya. Saya lanjut lagi ke video 4K ya. Ini kalian boleh nilai sendiri, silakan ya, silakan tulis di kolom komen penilaian kalian seperti apa ya, gitu ya. Saya close lagi. Sekarang untuk video 4K nya ya, ini saya pakai yang ini aja. Oke, ini 4K ya, 2160. Oke. Oke, jadi ini adalah untuk tampilan video 4K dari Sino 1. Dan sekali lagi, ini settingannya saya masih pakai auto ya. Jadi untuk ISO sama exposure-nya saya tidak rubah. Jadi tampilannya seperti gini. Dan noise-nya terlihat ya. Gitu ya, agak terlihat. Ini kalau kita edit, ini bisa kita hilangkan bro, bisa lebih halus ya. Sekarang saya coba tunjukkan fotonya lagi. Seperti apa? Nah, ini bermandikan noise bro. Saya coba geser lagi. Ini ya, masih sama ya. Ini masih settingan auto ya. Ini saya tidak tambahin sedikit mantra di sini, jadi tampilannya kayak gini, bro. Oke, jadi untuk Sino 1 seperti gini ya. Nanti kalau kalian mau setting sendiri, kalian mainnya di ISO sama exposure ya. Kalau yang lain-lain kalian jangan utak-atik, kalian bikin aja settingan default. Sedangkan untuk ISO sama exposure kalian main aja di situ bro, sesuai dengan selera kalian masing-masing, gitu ya.
masih settingan auto. Oke, untuk Sino 1 mungkin segitu aja ya. Nanti kalian kalau mau nilai sendiri silakan, tinggal kalian komentari aja, tulis di kolom komen, dan bisa jadi masukan juga buat saya ya. Oke, untuk sampel. Nah, saya mulai dari yang 1080 dulu ya. Ini untuk Sino Pro Plus ya. Oke, ini 1080. Kita lihat videonya seperti apa. Nah, kalau kita bandingkan dengan Sino 1 tadi, sabar ya, ini saya cari posisi yang sama boleh ya, biar fair. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk noise-nya kurang begitu kelihatan ya, gitu ya, kalian lihat sendiri. Dan ini settingannya seperti biasa, saya masih pakai auto dan saya tidak kutak-atik, tidak tambahin mantra gitu ya. Dan untuk detailnya di sini mungkin ini ada sedikit tambahan cahaya dari kendaraan yang lewat ya, jadi terlihat agak enak sedikit dilihat ya. Untuk noise-nya kurang begitu kelihatan ya. Oke, ini untuk 1080. Kita coba lihat yang 4K lagi. Tapi ini enak ya kalau kita bandingkan, lebih enak daripada kalau kita lihat gambar video dari Sino 1 ya, agak sedikit berbeda ya. Ini sinonya lagi. Noise-nya tidak kelihatan ya. Hanya pada bagian ini aja ya. Tapi tidak masalah, tinggal kalau diedit lebih bagus lagi nih bro. Oke, itu untuk 1080. Kita coba lihat 4K nya properties detail. Nah, ini 4K ya, 2160. Kita lihat videonya seperti apa. Oke, nah kalau kita lihat 4K, kalau kita lihat secara keseluruhan di sini untuk noise-nya agak berkurang ya, agak berkurang dari Sino 1. Dan untuk kalau kita kalian lihat, perhatikan ini ya, objek pada bagian sini kalau dibandingkan dengan Sino 1, ini detailnya kelihatan ya. Kalau yang di Sino 1 agak sedikit blur, kalau ini lebih kelihatan, agak berbeda sedikit, agak enak dilihatnya bro. Ini kalau di edit lagi, di grading lagi, ini lebih bagus nih. Oke, ini untuk 4K nya ya. Dan sekali lagi, ini settingannya saya masih pakai auto ya, saya tidak berubah. Kalau untuk Sino Pro Plus, kalian bisa main di karena ada tambahan shutter ya, shutter speed, jadi kalian bisa main juga di shutter speed. Begitu juga ISO dengan exposure ataukah yang lain-lain. Kalau kalian mau gonta-ganti di situ silakan ya. Kalau kalian lihat ini ya, lampunya agak berbeda ya dengan di Sino 1. Ini lebih enak dilihat bro. Mantap nih. Oke, ini untuk 4K nya saya close lagi dulu ya. Oke, sekarang kita lihat
fotonya dari Sino Proplus ya. Nah, ini bermandikan noise juga ya. Ini masih auto ya settingannya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya tunjukkan buat kalian. Dan sekali lagi, kalau kalian penilaian kalian berbeda dengan saya, silakan tulis di kolom komen ya, gitu bro. Dan sekali lagi, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, yang masih bingung milih Sino 1 ataukah Sino Pro Plus ataukah Sino Mini ya, Mini Pro ya. Oke, gitu saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Salam kompak. Dah.